Desa Kaliputu merupakan sebuah desa yang berada di Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Desa Kaliputu memiliki keistimewaan yaitu menjadi salah satu desa wisata dengan jenang sebagai destinasi wisata utamanya dan menjadi sentra pembuatan jenang. Jenang sendiri merupakan jajanan khas dari Kudus. Desa Kaliputu juga merupakan salah satu dari beberapa desa wisata yang ada di Kabupaten Kudus. Dengan mengusung Desa Wisata Kaliputu, Cultural and Artificial Tourism Village. Yang berarti Desa Wisata Kaliputu, Desa Wisata Budaya dan Buatan. Kaliputu sendiri ditetapkan sebagai desa wisata budaya dan wisata buatan oleh pemerintah Kabupaten Kudus dalam keputusan Bupati Kudus nomor 556/126/2020. Destinasi wisata di Desa Kaliputu yang lain adalah Gebiar Sarkali atau Pasar Pinggir Kali dan juga wisata religi. Seperti ziarah ke Pesarean Sedomukti yang merupakan makam Trah Condronegaran dan Raden Mas Panji Sosrokartono dan Taman Makam Pahlawan. Dan pastinya pengenalan wisata jenang dan pusat-pusat jenang yang ada di Kaliputu. Dalam menjadi sentral jenang, Desa Kaliputu juga memiliki tradisi kirab budaya tebokan untuk berucap syukur kepada Tuhan. Bahkan, Desa Kaliputu juga memiliki tarian khasnya sendiri yakni tari jenang yang diciptakan untuk menggambarkan proses pembuatan jenang. Di Desa Kaliputu juga mempunyai legenda unik tentang terbentuknya nama Desa Kaliputu dan asal-usul jenang di Desa Kaliputu. Diceritakan dari seorang sejarawan sekaligus salah satu pengrajin jenang di Desa Kaliputu Bapak Ali Marzuki, bahwa pada zaman dahulu ada seorang cucu dari cikal bakal Desa Kaliputu. Dalam cerita tersebut sang cucu dikabarkan tenggelam di Sungai Gelis, nama salah satu sungai di Kudus. Setelah ditemukannya sang cucu tadi, dia dinyatakan meninggal. Akan tetapi, di waktu yang bersamaan ada dua orang wali yakni Sunan Kudus dan Raden Syaridin. Sunan Kudus menyatakan bahwa anak itu telah meninggal dunia, berbeda dengan Raden Syaridin, yang menganggap dia masih hidup. Beberapa kali berdebat, akhirnya Raden Syaridin menyarankan untuk membuatkan bubur gamping untuk si cucu. Bubur gamping adalah olahan makanan berbahan dasar beras dengan sedikit tambahan garam. Setelah si cucu diberi makan bubur tersebut, ia terbangun. Dengan adanya peristiwa ini, Sunan Kudus berkata, "Rejaning jaman wong Kaliputu iki panguho jiwane soko bubur," dan hal inilah yang diakini hingga sekarang menjadikan jenang sebagai mata pencaharian warga Kaliputu. Pokoknya di Jogja sendiri itu keturunannya